Tante udah dengar dan udah lihat beritanya. Berita apa emangnya, Tante? Soal video kamu yang viral saat ini, Tante bener-bener sedih lihat kamu diperlakukan begitu sama Pebi. Iya, Tante. Aku juga gak nyangka kalau Pebi bakal ngelakuin hal itu. Padahal waktu itu aku niatnya mau minta maaf sama dia. Bener-bener berhati busuk. Tante bersyukur banget Alan cepat putusin wanita murahan itu. Kakek manggil aku. Duduk, Pe. Gimana hubunganmu sama Alan sekarang? Aku udah gak sama Alan, Kek. Aku udah mengakhiri hubungan ini. Apa kamu sedih? Saat awal kita putus, aku benar-benar sedih dan terpukul karena Alan cinta pertama aku. Tapi seiring berjalannya waktu, aku udah mulai terbiasa tanpa dia. Kamu mengambil keputusan yang tepat, Pe. Maksud kakek? Waktu pertama kali kakek melihat Alan, dia bukanlah orang yang baik. Jadi gimana? Kamu udah lihat situasinya? Tenang aja, Mi. Sesuai dengan rencana. Sekarang Alan udah mulai suka sama aku. Bagus sekali. Kamu terus deketin Alan. Bikin dia cinta mati sama kamu. Setelah itu, curi harta mereka. Itu hal yang mudah. Lagian, aku juga udah singkirin penghalang aku buat deketin Alan. Itu bagus. Oh ya, ingat. Kamu jangan sampai suka sama Alan. Itu gak mungkin. Dari dulu, aku gak pernah suka sama Alan. Tapi yang aku suka dari dia adalah harta keluarga mereka. Gimana pendapat Mama soal Amber? Menurut Mama, Amber itu baik dan perhatian. Dan lagi, dia lebih cantik dari mantan kamu, Pebi. Mama benar, Amber lebih baik dibanding Pebi. Makanya, mulai sekarang kamu harus perlakuin Amber dengan baik dan kamu harus lindungin dia. Aku tahu soal itu, Ma. Jadi, mulai sekarang dan seterusnya lo akan tinggal di rumah utama keluarga Anggara, Pe. Iya, ini juga demi kebaikan gue. Lo semua tahu kan kalau di luar sana lagi gak aman soal video gue yang viral itu. Jadi, ortu gue memutuskan untuk tinggal di sini. Wah, benar-benar. Ortu lo ambil keputusan yang tepat. Soal video viral itu, menurut lo siapa dalang di balik semua ini? Sebenarnya, gue yakin pasti ini ada hubungannya sama Amber. Al, aku seneng banget loh kamu ajak aku belanja. Aku senang kalau kamu senang. Oh iya, kamu boleh beli apapun yang kamu mau hari ini. Kak, kamu serius, Al? Ah, makasih sayang. Bagus, sebelum gue campakin Alan, lebih baik gue porotin hartanya dulu. Al, Al, lo itu emang bodoh ya? Lo ajak gue ke butik? Iya, bentar lagi kan gue tuh kampus, jadi gue mau beliin sesuatu buat lo. Kalau gitu makasih. Tolong kemasi baju yang saya pilih ya, Mbak. Al, coba dilihat di sana. Bukannya itu Pebi ya mantan kamu? Gimana menurut lo? Baju yang ini cocok gak buat gue? Apapun yang lo pakai akan selalu cocok dan terlihat cantik. Ih, gak jelas lo, Gio. Wah, Pebi, lo lagi apa di sini? Jangan abaikan pacar gue. Apa pacar lo buta? Gak lihat kalau gue pilih baju. Ya ampun, kasihan banget sih lo. Lo beli baju sendiri. Lihat gue dong, gue dibeliin baju yang gue mau sama Alan. Pasti lo iri kan sama gue karena lo belum pernah diperlakukan bak ratu oleh Alan. Sorry Amber, gue gak iri karena gue bukan cewek matre kayak lo. Ih, gue sama sekali bukan cewek matre ya. Yo, sorry ya, kita gak jadi belanja karena gue... Gak apa-apa, ini bukan salah lo. Oh iya, ayo kita makan, gue udah lapar. Apa lo lapar? Ayo, kebetulan gue juga belum makan siang. Al, aku bukan cewek matre kan? Tentu bukan, dia bilang gitu karena dia iri sama kamu. Karena dia gak pernah ngerasain hal itu saat kita pacaran. Maaf,
apaan ini? Bener-bener anak gak tahu diri. Ada apa, Pak? Kok tegang gitu? Lihat perbuatan adik kamu. Dia ngabisin uang 1 miliar dalam 1 hari. Bener-bener anak gak tahu diri. Entah buat apa uang itu digunakan. Ya ampun, Amber, berapa yang kamu habiskan untuk belanja hari ini? Ya, kurang lebih 1 miliar untuk semua barang-barang ini. Apa kamu bilang? Amber, Mami udah bilang berapa kali? Jangan boros. Ya ampun, Mi, tenang aja. Ini bukan uang aku kok, ini hasil aku morotin hartanya Alan. Hah, kamu bikin Mami kaget aja. Oh ya, jangan lupa kamu harus terus morotin Alan. Tenang aja, itu hal yang mudah. Jelaskan 1 miliar untuk hari ini. Jawab, jangan pura-pura bisu. Aku ajak Amber pergi belanja. 1 miliar? 1 miliar untuk sekali belanja? Wow, hebat sekali wanita ular itu meroti keluarga kita. Papa jangan asal bicara, Amber bukan wanita seperti itu. Kamu berani lawan papa demi wanita ular itu? Kamu benar-benar buta, Alan. Kamu lebih memilih batu kerikil dibanding batu berlian. Udah, Pak, gak usah marah-marah. Sekali-kali gak apa-apa kan Alan ajak Amber belanja. Lagian, uang segitu gak ada apa-apanya kan buat keluarga kita. Terus aja manjain, pantas sikap anak ini jadi pembangkang. Arga, tunggu. Bukan itu maksudnya, Arga. Papa udah tahu siapa yang nyebar video kamu. Papa diam-diam bantu masalah aku. Itu permintaan kakek kamu, papa gak bisa berbuat apa-apa. Terus siapa yang nyebar video itu? Putri dari keluarga Aditya, kamu tahu kan siapa dia? Aku tahu siapa dia. Lihat sekarang, video itu makin panas dan makin banyak orang yang benci sama Pebi. Baguslah, gue harap si Pebi lenyap dari dunia ini, supaya Gio jadi milik gue. Tenang aja, Jel, gue yakin Gio pasti suka sama lo. Amber, gue angkat telepon dulu bentar. Halo, Pa. Tumben papa nelpon aku malam-malam. Oke, aku akan pulang. Amber. Kenapa, Jel? Kok lo tegang gitu? Kayaknya gue gak jadi nginep deh. Gue harus balik dulu. Sorry ya. Jadi lo udah tahu siapa yang nyebar video itu? Iya, bokap gue ngasih tahu semalam. Orang brengsek mana yang berani nyebar video lo? Jela Aditya dari kelas 11D. Bukannya kalian dulu biasa aja, kenapa tiba-tiba dia cari masalah sama lo? Gue juga masih belum tahu alasan dia nyebar video itu. Tumben pagi-pagi lo ajak gue ketemuan, kayaknya penting. Gue mau bahas soal video yang viral itu. Kenapa emangnya? Amber, apa agak sebaiknya kita jujur kalau video itu udah diedit sebelumnya? Maksud lo apa? Jadi lo mau gue jujur ke semua orang kalau gue yang fitnah Pebi gitu? Itu maksud gue, kita harus mengakui kalau di video itu Pebi gak bersalah. Gue gak sudi, gue gak akan jujur kalau sebenarnya di video itu gue yang jebak Pebi. Dan lagi, gue akan terus bikin si Pebi menderita. Semoga dengan bukti rekaman ini, gue bisa menyelamatkan bisnis keluarga gue. Ada apa, Dad, nyuruh aku pulang? Apa yang kamu perbuat terhadap putri dari keluarga Anggara? Maksud Daddy apa? Aku gak paham. Jela Aditya, gak usah pura-pura gak tahu. Kamu kan yang pertama kali nyebar video yang viral saat ini. Kamu tahu siapa yang kamu singgung? Keluarga Anggara, Jela. Terus kenapa kalau itu keluarga Anggara? Daddy takut sama mereka. Enteng sekali kamu bicara. Dengar baik-baik. Keluarga Anggara investor terbesar di perusahaan kita. Kamu tahu kan akibatnya kalau mereka memutuskan kerjasama dengan perusahaan kita? Perusahaan kita akan diambang kebangkrutan. Sebaiknya sekarang kamu jujur sama Daddy kalau kamu masih mau hidup nyaman. Amber, hari ini lo gak diapa-apain kan sama si pembuli itu? Ini kesempatan bagus buat gue bikin si Pebi makin dibenci. Amber, kok lo diam? Jangan bilang kalau lo dibully lagi si Pebi.
Sebenarnya tadi pagi Baby tampar dan dorong gue, dia masih gak terima soal video itu. Sumpah, si Baby makin menjadi-jadi, bukannya sadar. Benar-benar cewek jahanam, kita harus kasih dia pelajaran. Kalian jangan apa-apain Baby, dia kan teman sekelas kita. Amber, lo gak usah terlalu baik, kita harus kasih pelajaran si Baby tukang bully itu. Siapa yang lo maksud pembuli? Tentu aja lo, siapa lagi? Heh, Baby, kok lo tega banget sih tampar dan dorong Amber tanpa alasan yang jelas? Lo punya hati gak sih? Kapan gue tampar dan dorong Amber? Tadi pagi, lo gak usah pura-pura gak tahu deh. Lo bilang gue tampar dan dorong lo? Iya, kenapa lo tampar dan dorong gue? Kenapa, Pe? Kenapa lo tega lakuin hal itu sama gue? Apa-apaan lo tampar gue? Au, sakit. Ih, lo bener-bener gila. Kenapa lo dorong gue? Lo bilang kan gue tampar dan dorong lo. Nah, sekarang jadi kenyataan. Lihat semuanya, betapa jahat dan kejamnya Pebi sama gue. Amber, cukup. Apa yang lo lakuin? Au, kamu salah paham. Pebi duluan yang mulai masalah ini. Cukup, sekarang kamu ikut aku. Lo gak apa-apa kan? Apa lo terluka? Gue gak apa-apa. Orang kayak gitu emang harus dikasih pelajaran. Lo bener. Gue dukung keputusan lo. Ngomong-ngomong, kapan ortu lo datang ke sekolah? Besok. Dan apa lo tahu siapa yang nyebar video itu? Siapa emangnya? Jela Aditya dari kelas 11D. Amber, kamu bikin masalah apa lagi? Aku gak bikin masalah apa-apa kok, Al. Jujur, Amber. Aku gak suka pembohong. Aku fitnah Pebi. Bisa gak? Kamu satu hari gak bikin ulah? Apa kamu gak capek? Wow, kamu nyalahin aku? Bukan itu maksud aku. Aku gak nyalahin kamu. Jangan nangis ya. Cepat, gue gak punya banyak waktu. Gue mau minta maaf sama lo, karena gue udah nyebar video itu. Lo pikir dengan minta maaf kayak gini, semua akan kembali normal gitu? Gue tahu, gue salah. Gue benar-benar minta maaf sama lo. Gue dipaksa sama Amber. Gue gak percaya omongan lo. Baby, tunggu. Gue punya video yang asli saat kalian berantem waktu itu. Ini bisa jadi bukti kalau lo gak bersalah. Amber, aku tanya sekali lagi. Kalau di video itu, kamu sebenarnya gak bersalah kan? Kenapa emangnya? Al, kamu gak percaya kalau Baby yang duluan nyerang aku? Bukan gitu, Amber. Aku gak mau sampai belain orang pembohong. Kamu tahu, Amber, aku benci orang pembohong. Kamu tenang aja, Al. Aku gak bohong kok kalau di video itu aku sebenarnya korban. Hah, syukurlah. Aku percaya omongan kamu. Ih, kenapa Alan kayak gak percaya gitu sih sama gue? Hah, tenang Amber, tenang. Sekarang tugas lo tinggal perotin hartanya Alan, setelah itu buang dia jauh-jauh. Ups, kayaknya gue gak sengaja dengan berita penting. Sejak kapan lo di sana? Sejak lo bilang lo akan perotin Alan, kemudian setelah itu lo akan buang dia jauh-jauh. Asal lo tahu ya cewek culun, gak pernah gue cinta sama Alan, dia itu hanya ATM berjalan buat gue. Kayaknya Alan bakalan kaget kalau pacar barunya itu pacarin dia cuma karena harta. Lo mau ngadu ke Alan, silakan aja, tapi apa bakal percaya dengan omongan lo? Amber, Amber, lo terlalu remehin gue. Untuk apa lagi kamu datang ke rumah saya? Maaf tante, aku mau ngembaliin barang-barang pemberian Alan. Bawa kembali atau kamu bisa buang itu. Saya gak sudi menerima barang yang udah disentuh oleh kamu. Maaf tante, saya gak miskin. Saya bisa beli barang ini semua. Dasar kurang ajar, jadi kamu ngatain saya miskin? Aku gak bilang tante miskin, tante aja yang berlebihan. Sudah berani ya kamu lawan saya? Ada apa mah, kenapa berisik? Tolong usir wanita murahan ini dari rumah kita. Mau apa lo datang ke rumah gue? Karena kita udah gak ada hubungan lagi, gue kembaliin barang-barang pemberian lo. Buang aja, gue udah gak butuh itu. Oke, kalau itu mau lo. Oh ya, gue cuma mau ngasih tahu, lo harus hati-hati dengan pacar baru lo itu. Gak usah omong kosong, Amber lebih baik daripada lo. Dia lebih peduli dan lebih cantik dari lo.
It's okay, jangan sampai lo menangis karena menyesal. Mau apa lo temuin gue? Gue lagi sibuk. Amber, gue kesini mau minta maaf sama lo soal kejadian tadi di sekolah. Gue tahu gue salah. Oke, gue maafin lo kali ini, tapi jangan sampai lo ulangin lagi kesalahan lo. Oke, gue akan selalu di pihak lo. Lihat aja lo, Jela, gue akan bikin hidup lo menderita. Apa rencana lo buat cewek brengsek itu? Lo gak perlu khawatir, gue udah punya rencana buat bongkar kejahatannya Amber. Apa lo perlu bantuan gue? Gak perlu, karena bokap gue akan turun tangan dalam kasus ini. Kalau lo butuh gue, jangan ragu hubungin gue. Masih berani lo tunjukin muka lo di sekolah ini? Kenapa gue harus takut? Dih, dasar cewek gak tahu malu. Urusin noh video lo yang viral. Kalian semua berhenti. Apa yang kalian lakukan? Kita mau kasih pelajaran cewek pembuli ini. Apa yang kalian lakukan? Kalau gini caranya, kalian gak jauh beda sama pembuli. Amber, ternyata lo itu benar-benar baik ya. Lo sampai belain si pembuli ini, padahal dia udah nyakitin lo. Karena Pebi adalah teman gue. Kalau gitu Amber, kita pergi dulu. Jangan sampai lo diapa-apain sama dia. Gue senang lo makin hari makin dibenci. Gue akan terus bikin hidup lo menderita. Gue gak takut sama ancaman lo. Kita lihat aja nanti siapa yang akan nangis paling awal. Sebenarnya saya tidak percaya kalau Pebi yang memulai masalah ini. Saya juga merasa seperti itu. Apa Pebi cerita kalau dia punya musuh? Saya tidak tahu soal itu. Pebi tidak pernah cerita kalau dia punya musuh. Gue dengar ortu lo harus datang ke sekolah ya? Duh, pasti dia malu. Kenapa? Lo puas? Ini kan yang lo inginkan selama ini? Tentu aja gue puas. Puas banget malahan. Ini akibatnya kalau lo permaluin gue. Bukannya lo yang selama ini yang bikin melu diri lo sendiri? Ups, orang gila mana mungkin sadar? Sialan lo, mulut busuk lo harus gue kasih pelajaran. Apa yang ingin kamu lakukan pada anak saya? Heh, tante, gak usah ikut campur. Cepetan, lepasin tangan saya. Saya tanya sekali lagi, apa yang ingin kamu lakukan pada anak saya? Aku pengen tampar anak tante yang murahan ini. Cepetan lepasin sebelum tante dapat masalah. Tahu, takut. Makanya, tante jangan macam-macam dengan saya. Berani sekali tante tampar saya. Tante tidak tahu siapa saya. Siapa? Saya gak takut sama kamu. Tante benar-benar cari musuh. Perkenalkan, saya Amber Walker, putri tunggal dari keluarga Walker. Saya gak takut sama keluarga Walker kamu, ingat itu. Udah mah, gak perlu ladenin orang gila kayak gini. Kamu bener sayang, nanti kita malah ikutan gila. Awas aja lo, Pebi, saat acara Ghost to Campus, gue akan bikin lo nanggung malu, sampai lo gak akan pernah lupa. Dia orang yang udah jebak kamu. Tebakan mamah benar. Dari sikapnya, mamah udah tahu kalau dia bukan orang yang baik. Gue masih ngantuk banget. Kenapa sih harus kumpul pagi-pagi buta kayak gini? Supaya ke uniknya tepat waktu. Setahu gue, butuh 4 jam untuk nyampe ke sana. Apa? 4 jam? Hah, bisa teler gue kayak gini ceritanya. Gak usah lebay deh. Barang-barang lo udah lengkap kan? Gak ada yang ketinggalan? Gak ada kok, semuanya udah aman. Baby, siapin mental ya. Karena gue yakin, pasti lo akan kena mental di sana. Hah, ada tukang rusuh. Duh, gimana dong? Gue takut kena mental di sana. Amber, tolongin gue dong. Sebaiknya lo jilat sepatu gue. Nanti gue bisa bantu lo kalau lo dibully di sana. Jangan mimpi. Dengar Embrot, gue gak takut kena mental. Mamam nih kena mental. Anak-anak, sebentar lagi bisnya datang. Tolong cek barang-barang kalian, jangan sampai ada yang tertinggal. Gak usah ladenin dia. Ayo kita siap-siap. Siap-siap Amber, lo yang akan kena mental.
sama gue kan? Gue gak mau sama kamu. Ingat semuanya, saat di dalam Unip sana, kalian harus jaga sikap, jangan membuat malu nama sekolah kita, jangan bikin rusuh, dan jangan melakukan hal kriminal. Gue dengar pembuli yang lagi viral itu sekolahnya di sini loh. Gue jadi penasaran, pengen lihat tampang yang sok jago itu. Saya harap kalian semua tidak lupa apa yang dibilang Bu Iren barusan, yaitu jangan membuat malu nama baik sekolah kita. Sekarang ayo kita masuk. Ingat, jangan ada yang berpencar. Gue denger ada sekolah SMA yang lagi kunjungan ke Unip kita ya. Beuh, cantik-cantik banget ceweknya, apalagi cewek yang lagi viral. Beuh, bener-bener cantik. Cewek yang lo maksud apa cewek yang rambut biru panjang dan mata biru sayu? Beuh, kok lo tahu? Lo kenal dia, Bim? Gue pergi dulu. Lo mau kemana, Bim? Gue masih mual karena perjalanan jauh tadi. Lo baik-baik aja kan? Gimana perasaan lo? Apa lo merasa mual? Gue gak apa-apa kok, gue udah terbiasa perjalanan jauh. Enaknya diperhatiin. Halo semuanya, saya ucapkan terima kasih kepada kalian dari SMA Starling High School yang sudah mau berkunjung ke kampus kami. Kayaknya gue akan kuliah di sini deh. Gue juga, bokap gue juga nyuruh kuliah di sini. Baiklah, kita mulai ke acara yang pertama, yaitu pengenalan. Baiklah, kalian boleh berkeliling di area kampus, dan jangan lupa jam 3 sore kumpul di parkiran. Saatnya memulai rencana. Ember, udah lama banget ya kita gak ketemu. Kak Chelsea apa kabar? Gue baik, gimana kabar lo Ember? Kabar aku gak baik kak. Apa karena video lo yang viral itu? Sebaiknya lo cerita yang sebenarnya sama gue, biar gue bisa bantu lo. Sebenarnya aku masih trauma soal kejadian itu. Fix banget, gue bakal kuliah di sini. Gue juga mau kuliah di sini, tempatnya nyaman banget. Lo harus hati-hati soal si Ember, perasaan gue tiba-tiba gak enak. Lo harus hati-hati sama cewek rambut ungu itu. Kita gak tahu apa yang dia rencanakan. Lo semua gak perlu khawatir. Gue udah siapin rencana buat ngelawan dia. Apa rencana lo, Pe? Lo semua akan tahu sebentar lagi. Gue jadi penasaran sama rencananya. Widih, bukannya cewek ini yang lagi viral itu. Ampun Bang Jago, jangan apa-apain gue. Iyuh, gue kira dia gak bakalan berani keluar rumah. Orang kayak gini, mana mungkin punya rasa malu. Gue harus cepat bongkar kejahatan Ember. Baby, tunggu. Loh, Bimo? Lo apa kabar, Pe? Gak nyangka ya kita ketemu lagi. Kabar gue baik. Ternyata lo kuliah di sini, Bim. Berarti gue harus panggil lo kakak dong. Panggil aja Bimo, biar lebih akrab. Oh ya, lo mau temenin gue buat tur area kampus? Boleh, gue juga pengen. Baby. Gio, kenapa lo di sini? Gue khawatir sama lo. Gue takut lo kenapa-napa. Ayo pergi. Gio Wilson. Mana cewek pembuli yang lagi viral itu? Kak, udah, gak usah bikin masalah. Aku udah maafin Pebi kok. Diam, Ember. Cewek murahan kayak gitu emang harus dikasih pelajaran biar kapok. Pin, orang gila mana lagi nih yang mau bikin rusuh? Gue juga gak tahu. Kayaknya dia kabur dari rumah sakit jiwa. Wah, bukannya itu Kak Chelsea, anak dekan kampus ini dari Fakultas Kedokteran. Wah, bakal seru nih. Berani banget mereka bikin masalah sama Kak Chelsea. Heh, curut, ngapain lo marah-marah tanpa sebab? Gila lo ya? Diam lo cabe, di mana cewek rambut biru itu? Udah kak, ayo pergi, aku gak mau repotin kakak. Oh, jadi lo kawannya si Embrot alias si Ubi Ungu. Lo kenapa liat apa sampai mau sekongkol sama dia? Tuh, lihat kan kak, kalau si Pebi dan temannya suka bully aku.
Tenang aja, Ember. Setelah ini, kita akan kasih dia pelajaran. Heh, terong ungu. Mau gue cincang lu ya? Sejak kapan gue sama Pebi suka bully lo? Yang ada, lo yang suka bully kita. Lo gak usah membalikan fakta. Nye-nye-nye-nye-nye-nye. Jijik gue dengernya. Ada apa ini ribut-ribut? Oh, jadi lo cewek yang lagi viral karena kasus bullying. Kenapa lo bully Ember? Maaf kak, sebelumnya apa kita saling mengenal, apa kita pernah bertemu? Berani banget lo mengalihkan pembicaraan. Kenapa gue harus takut sama lo? Lo benar-benar gak ada sopan santunnya sama yang lebih tua. Sebenarnya gue udah sopan sama lo, tapi lo gak menghargai kesopanan gue. Bener-bener cari mati. Kak, udah, ayo pergi. Kita jadi pusat perhatian. Kita belum selesai, Ember. Dan lo, berani banget lo bully Ember. Kejadian awalnya gak seperti itu. Gue cuma mempertahankan diri. Ember duluan yang nyerang gue. Gak usah ngeles. Buktinya ada dalam video itu. Pe, sebaiknya lo jujur sama Kak Chelsea. Lo gak tahu siapa dia. Gue gak tahu dan gue gak mau tahu. Yang seharusnya jujur itu adalah lo. Cewek rambut biru bener-bener keras kepala. Udah jelas-jelas dia yang salah. Cepetan jujur, woy. Ayo jujur ke semua orang kalau lo bully Ember. Semuanya, coba deh lihat video yang baru dipost beberapa menit yang lalu. Sebenarnya cewek rambut ungu yang bersalah. Jadi bener, Pe, kalau sebenarnya lo dijebak. Duh, gimana dong? Apa yang harus gue lakuin? Tuh cewek lugu kemana sih? Panas gue nunggu di sini. Ada perlu apa lo cari gue? Udah jelas-jelas gue ingin kasih lo pelajaran. Karena lo, gue dibenci sama orang-orang di sekolah ini. Dugaan gue ternyata bener. Kalau permintaan maaf lo tadi cuma pencitraan. Kalau iya emang kenapa? Gue sama sekali gak sudi minta maaf sama orang yang udah bikin harga diri gue hancur. Gak usah berlagak jadi korban. Ini semua karena ulah lo sendiri. Kalau lo gak jebak gue, ini semua gak akan pernah terjadi. Kalau diem, bener kan apa yang gue omongin? Ih, berisik lo. Sumpah, ini benar-benar keterlaluan dan jahat banget. Berani banget dia membalikan fakta. Itu semua bohong. Kalian jangan percaya, itu editan. Bacot kau, Ember. Lo masih mau ngeles. Sebaiknya lo minta maaf sama Pebi. Kak, bantu aku. Ini semua bohong. Cukup, Ember. Lo masih mau ngeles. Lo udah bikin gue malu. Gue malu belain orang yang salah. Tapi, Kak, aku yakin video itu editan. Au, sakit. Lo bilang editan, hanya orang bodoh yang percaya omongan lo. Ember, sebaiknya lo minta maaf sama gue. Gue gak sudi minta maaf sama lo, karena gue gak salah. Ih, siapa yang berani lempar gue?